Dengan slogan makanan berkhasiat untuk manusia yang baik, sekumpulan penyelidik Universiti Islam Antarabangsa UIA Kuantan bersama sebuah syarikat pengeluar makanan Bio Trumpet PLT menghasilkan daging burger berasaskan tumbuhan. Pengarah operasi Bio Trumpet PLT Nur Nadia Madun berkata bahan asas daging burger itu adalah nangka muda berusia sebulan yang mempunyai ciri fizikal yang hampir serupa seperti daging biasa. Okey, veggie burger ni dia dari teknologi UIA. Dia dari inventor Dr. Ibrahim Abu Bakar. Teknologi ni dia R&D dah 5 tahun. Start dari 2013. Sebelum ni doktor dah tweak resepi sebanyak 132 resepi untuk kita sampai ke tahap ni. And then idea ni terhasil daripada kajian mengenai proses food, proses daging terproses adalah tidak baik untuk kesihatan. Kita come up dengan idea plan 70%, 30% adalah daging. Daging tu memang betul-betul pure daging, dia tak termasuk organ, tak termasuk sebut tulang dan sebagainya. Pulpa nangka muda itu mengandungi serat dan air yang tinggi dan rendah lemak selain lembut. Mudah dikunyah dan sesuai untuk semua kategori pengguna termasuk kanak-kanak. Plan ni keunikan dia, okey, dia ada dia adalah nangka, buah nangka yang umur 1 bulan. Kita pakai nangka belulang and then dia proses dia, dia buang, dia unbreak dulu, dia buang kulit apa semua. And then kita boil pada suhu tertentu, pada masa tertentu dengan jangka masa tertentu untuk buang keasidan dia. Maksudnya dia akan buang rantaian gula oligosakarida untuk menghilangkan sensasi bergas. Maksudnya nangka kan ada rasa angin kan, so dia singkirkan benda tu. So kita pilih nangka ni sebab dia ada vitamin A, vitamin C and then dia ada high fiber untuk lebih rasa kenyang lah kalau makan. Kita orang punya produk ni adalah dapat winning award resepi di ITEX and then kita dah ada halal mesti and also kita punya ni kita akan dapat GMP lah. Cekko TM yang dihasilkan dengan 3 variasi buat peringkat awal iaitu 70% nangka muda dan 30% bahan berasaskan protein seperti ayam, daging lembu dan cendawan adalah hasil inovasi 132 resepi yang diuji lebih awal.